Warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pekanbaru. Yang bilang cakep itu generasi milenial. Tapi yang belakang yang sudah expired itu enggak tanggap sama sekali. Kalau yang milenial itu begitu dikasih umpan gunda, sap langsung diulang. Jalan-jalan ke Pekanbaru. Jangan lupa membeli semangka. Sungguh malam hari ini saya jadi tahu, ternyata masyarakat Taman Bidadari sungguh sangat luar biasa. Saya kemarin 4 hari yang lalu membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang dokter dari Cina, Pak. Di dalam artikel itu disebutkan bahwa orang yang mau bertepuk tangan itu umurnya ditambah 2 jam. Jadi berbahagialah yang baru saja tepuk tangan. Kalau nanti sekiranya acara ini usai sekitar jam 2 malam. Alah, om, rumah saya dekat sini loh, Bu, cuma jalan Beringin. Jalan Beringin 1 Sungai Sibam. Jadi kalau Ibu mampir ke Jalan Beringin menuju ke arah ke bawah sana, itu di Jalan Beringin 1 belok kanan kira-kira 200 meter ada rumah paling besar, catnya putih. Ah, itu tetangga saya. Saya sebelahnya. Jangan yang pakai bendera ya, Bunda. Itu kantor Koramil. Ya. Jadi, kalau nanti usai acara ini kok dilalah, malaikat Israel datang. Sherlock Holmes. Maka Bapak dan Ibu boleh interupsi. Interupsi il. Saya tadi di majelis maulid sempat tepuk tangan ketika ada pantun. Jadi mohon diundur 2 jam. Kenapa saya awali dengan pantun, Bapak dan Ibu? Karena pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, itu di situ langit harus kita junjung. Itu pepatah Melayu, Bunda. Tapi kalau pepatahnya orang Jawa beda. Jadi kalau pepatah ini kena orang Jawa, Pak, ini sudah berubah, Pak. Jadi apa? Di mana bumi dipijak, di situ tanah habis dikapling. Jadi ini penyakitnya orang Jawa, Pak. Kalau sudah ke Sumatera, nampak tanah kosong, selesai. Sesuai dengan budayanya. Bapak dan Ibu kan tahu budaya orang Jawa itu kan, keseniannya, tari Jawa itu kan, tangannya melenggak-lenggok, matanya melirik ke kiri ke kanan sambil diiring gending, ning nong ning nong. Itu ada maknanya itu, jangan dikira enggak ada maknanya itu. Sambil tangannya bergoyang, matanya lirik kanan lirik kiri, ning nong ning nong, itu mikir, mana ada tanah kosong, mana ada tanah kosong. Kalau ketemu tanah kosong langsung lapor sama Pak RT, Pak RW minta SKGR. Beda dengan orang Minang. Istri saya kan orang Pariaman, Bunda. Istri saya orang Pariaman, sukunya Tanjung, kampungnya Kampung Dalam, Kudu. Wah, jadi
kalau seketek-seketek saya bisa ngomong bahasa Minang. Ya, ya. Kalau orang Minang dengan budaya tari piriangnya kan luar biasa. Makanya orang-orang Minang itu terkenal sebagai ekonom-ekonom yang handal karena sifatnya luar biasa. Tarik depan, simpan belakang. Tarik depan, simpan. Pokoknya selesai. Pokoknya simpan pokoknya. Saya kaget tiba-tiba tabungan istri saya, loh, kok udah banyak? Rupanya ya, tarik depan, simpan belakang. Wah, kacau. Wah, yang luar biasa teman-teman kita dari Sumatera Utara, Pak. Wah, itu keren banget itu. Dengan tari tortornya kan, Sinanggar Tulo itu kan, kalau sudah bergoyang, Sinanggar Tulo, Tulo, Hatulo, Sinanggar Tulo, yes, geser, geser semua, selesai. Jadi mudah-mudahan yang berada di bumi Melayu, Provinsi Riau, harus pandai berpantun. Tadi saya tunggu-tunggu dari protokol sampai panitia, enggak ada yang pantun, maka ini saya buka dengan pantun. Jadi mudah-mudahan berkenan di Bapak ya di berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersama-sama Bapak dan Ibu kita lantunkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan dan kita doakan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang amin. Terlambat. Amin aja kok. Nunggu di sini. Ini didoakan dan ngaminkan kok terlambat dulu, terpesona dah Bu. Siapa itu Bapak dan Ibu yang harus kita muliakan, kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah yang ada di belakang kita dan di depan kita ini, orang-orang tua kita, tokoh-tokoh masyarakat, para kiai, ibu nyai, para ustadz dan juga jajaran pemerintah. Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Bina Widya, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama dan jabatannya, tapi yang paling saya ingat dan paling saya kenang itu Pak RT, Pak. Itu memang luar biasa karena RT itu artinya rugi terus, gajiannya nemulan pisang, nunggu ADD cair. Kemudian jajaran pengurus masjid yang sangat luar biasa, sempat viral saya 2-3 hari gara-gara saya memposting di Instagram saya, di TikTok saya, di Facebook saya, di WA group saya, karena saya akan mengisi kajian Maulid Nabi di Masjid Raudhatul Jannah. Woi. Geger Sario, Pak. Kenapa geger? Dikiranya Raudhatul Jannah yang ada di Jalan Nangka. Yang enggak mungkin di sana itu ada maulidan. Geger, Pak. Oh, telepon semua. Pak Yai. Betul, Pak Yai ngisi di RJ. RJ Gundulmu. Waduh. Rupanya RJ di sini juga tak kalah luar biasa. Amin. Kita doakan mudah-mudahan para pengurusnya diberikan kekuatan lahir dan batin. Amin. Untuk membawa pembangunan masjid ini khususnya, dan nanti kalau sudah jadi kemakmuran masjidnya yang akan menambah kemakmuran masyarakat Taman Bidadari ini semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebetulnya Bapak dan Ibu, bercerita Taman Bidadari ini bukan barang yang asing bagi saya. Tahun 2006 ketika saya menyelesaikan S2 saya itu, saya tinggal di Taman Bidadari sini, cuman yang di depan. Musola Al-Mu'awanah itu termasuk saya yang pertama kali mempelopori pembangunannya. Alhamdulillah sampai hari ini belum selesai. Jadi sudah 17 tahun. Begitu ada tuh Pak dosen yang rumahnya pinggir sendiri,
Pak dosen bahasa Inggris, Pak siapa itu namanya itu? Pak Suwandi ya. Kemarin silaturahim ke rumah saya di Nuansa Beringin, sambil nengok musola kaget loh. Pak Haji, lah kok musola sini jadi duluan? Oh, ada amalannya. Jadi kalau orang Jawa ini Pak Bu, amalan itu yang paling penting. Ini tak buka malam hari ini kepada pengurus dan semua jamaah. Ini amalan ini dari seorang ulama besar. Bacakan saja dua ayat surat Yasin yang terakhir. Setelah sholat subuh itu 7 kali Pak bersama-sama insya Allah. Nanti dengan sendirinya Pak Rahmat itu nyelesai. Itu sudah selesai. Kena. Loh, kok diaminkan apa Pak Rahmat tok saya masuk surga tuh? Nah, jeneng kan gak nyumbang dah. Gak bahaya dah. Ya, jadi hantam saja dengan 2 ayat terakhir surat Yasin bersama-sama setiap hari. Gak sampai setahun Pak. Nanti tapi peresmiannya dengan catatan harus undang kami lagi. Ini namanya www.com.ngarep-ngarep. Baik, pertama-tama tentu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita dapat bertemu, dapat berkumpul, dapat bersenda gurau dalam rangka memperingati hari lahirnya manusia yang paling istimewa, paling luar biasa, yakni beliau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dengan satu harapan, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini memberikan manfaat, membawa keberkahan, dan membawa kemaslahatan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak dan Ibu, pada intinya cuma satu, yakni mahalul qiyam. Setelah mahalul qiyam, sholawatan ditutup, sudah selesai Pak. Namun rasa-rasanya kok ya sia-sia gitu. Sudah berkumpul, bertemu, kalau tidak saling tukar pikiran, sharing informasi tentang konteks acara yang akan kita selenggarakan hari ini, tentu menjadi sebuah kesia-siaan. Oleh karena itu, mari Bapak dan Ibu, kita hadirkan hati, kita hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita ikuti mahalul qiyam, pembacaan sholawat berjanji, dan sekaligus nanti mahalul qiyam yang akan dipandu oleh beliau yang mulia Ustaz Slamet Rianto dan teman-teman dari Safa Hadroh Community Pekanbaru. Jadi kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sesuai dengan ajakan yang diberi Bapak Ustaz Rianto, mari kita bersama-sama hadirkan hati kita untuk berdoa kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui rangkaian nazom ataupun syair yang nanti akan dipandu oleh Guru Bahagia Satya Fatihah. Namun kami mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama mengikuti. Ya Bu ya, karena ini sifatnya berdoa, maka kalau berdoa kepada Allah itu tidak boleh disambilan, tidak boleh disambil-sambil. Baik. Saya ayyuhal شفاعتان سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المستاقون إلى Sallallahu alaihi wa
Allahumma salli ala Muhammad.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرش ترابه واستبشاره وازداد الكرسي هيبته ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وفجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل أمه ترى أنواء من فضله وفضله إلهها وتتمارى من حبله ولما استجاب يده بين رب الحق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ساجدا Thank you.
Allah 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 Allah
Allahumma